Tur ya. Oke, ini musik sudah diganti dan sudah mulai direcord. Jadi tim Enda lawan tim temanku. Apa nih? Enda lawan tim apa ini? Campuran ya, soalnya di sini kan yang sebelah sini kan ada Oyot, ada ini juga, ada Otsutsuki. Berarti langsung dibakar 7 nih ya. Tambah baru 5 tambah 2. Oke. Langsung dibakar 7. Di antara semua dimensi. Jadinya ada keseimbangan. 3 13 16. 16 lagi ya, Imonya ada 16 lagi ya, Nda ya. Imo Anda ada 16. Ini udah. Terus oke, Oyo. Ini satu. Semua akan oke, aman. Kekuasaanku. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sebutkan saja dulu dari tim. Enggak, ada seorang Zidane, ada Ricardo, ada Tehno, ada Cecilia. Baru kelihatan lagi Cecilia. Ada seorang Chou. Dan lawannya dari tim campuran, ada seorang Otsutsuki, ada Fadil, ada Oyot, ada Wan, dan juga seorang DN. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Oh, ini ngeri sih. Sepuluh tahun aku di penjara. Cecilia Florin, nggak pakai ini kah? Oh, lagi istirahat, nggak pakai Freya dulu. Hah? Aku tidak menyembuhkan rasa. Gue kapan katanya kata Anda? Kata Wan. Lah. Kilain Wan ini. Kata Rapi, please mau ngerasain Imo katanya. Yuza sama Cikadap. Oke. Okay. Aku enggak katanya tuh. Lah ini Wan-nya beda emang. Wan pengangguran sama Wan beda. Fadil parah, parah Fadil. Fadil parah ngece sama kakak-kakaknya parah-parah. Hari-hari jamu. Pedangku menyerang seperti angin yang membelah daun. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Lost Guy. Sepak bola dan permainan, dua hal kesukaanku. Dua hal kesukaanku. Oke ya, bentar ya. Papa cek dulu ya. Oke. Tadi siapa lagi ya yang belum ya? Papa cek dulu ya, takutnya ada yang kelewat nih. Yusai aman. Biru. Wah katanya, kata biru. Oh biru, tadi ada biru. Rasa sakit. Percayalah dengan ucapanku. Percayalah ucapanku. Oke. Ntar ya, papa sambil tulis ya. Sambil upload video kalian ini ya. Wih, Ricardo seneng-seneng yang pink-pink, enggak? Lihat enggak? Ricardo seneng yang warna pink. Ini kayaknya Pinky Boy ini. Biru tiga. Oke, kita sebut saja. Ikut papi, siap. Ayo sini papa, siap. 86. Yuk yang mau ikutan yuk. Lagi ini Enda lagi bakar-bakar ini nih, lagi bakar-bakar immortal nih. Oke, kita lihat saja dari tim Enda, ada seorang Florin, ada Bruno, ada Jauhead, ada Terizla, ada Yip. Dan lawannya dari tim campuran, ada seorang Yuritel, ada Dirot, ada seorang Valentina, ada Link, ada Kufra, Yuza, Bang Rapi, Cikadap, Ahmad, Wan, Pah. Ini slot terakhir ya Pak. Oke, back to the game, back to the aduh cumbu. Mantap sekali, pas banget. Kita lihat saja nampaknya Yuza,
rapi. Oke, Yuza rapi. Buat dulu ya. Buat floater berikutnya berarti Yuza rapi. Allah barakallahu minni Allah. Ahmad One titik ya. Sama Cikadar. Oke. Terima kita lihat saja kembali lagi bersama Icar saja. Oh, langsung rusuh nampaknya kita lihat di sini. Oyot. Waduh, nafsu nampaknya kita lihat dari seorang Oyot dengan seorang di sana. Cepat banget ya. Item sekarang nih bikin semua salting loh ini. Item-item terbaru nih emang the next ini bikin semuanya jadi ilmuwan loh. Tapi lihat saja nampaknya seorang. Terry Revenco. Cowoknya dikejar. Apa yang terjadi? Bersatu dinamakan tapi datang saja seorang Ricardo Salam Messi. Dilempar. Nggak jadi. Jektornya digojek. Oh my god. Sudah mulai. Yang kena malah satu minion. Tapi lihat saja sudah mulai datang. Di follow up oleh seorang. Di sana kita lihat Zidane. Apakah Zidane akan menjadi seorang Clay dengan menggunakan yipnya. Tapi lihat dari bottom lane. Tapi yang bagus tuh sekarang. Kalau enggak Clay sih mid lane, kalau enggak Sun sih ya berarti ya. Tapi lihat juga dari arah bottom lane sudah mulai kembali adu tumbuk. Otsutsuki harus hilang saja nampaknya oleh seorang di sana. Nampaknya Ricardo Salam Messi. Tapi lihat di area bottom lane sudah mulai datang saja. Terjadi inflasi jungle bahkan di sana kita lihat. Oh my god, Den sudah mulai datang saja bertemu dengan seorang Venom. Apa yang akan terjadi? Lihat saja. Di cover dengan baik nampaknya luar biasa. Amin ya Allah, amin. Sudah mulai kita lihat saja di kawan-kawan. Dibantu lagi. Tapi Turtle ya lihat saja dicicil oleh seorang. Di sana kita lihat One. Dikabar dengan baik. Lanjutkan saja. Tapi Ricardo. Dikol-dikol dilakukan. Tapi nampaknya hilang Ricardonya. Perfect Turtle. Nggak ada yang ganggu lu. Turtle itu wajib banget. Ingat ya. Menurut R7. Ini menurut R7 ya. Laning phase itu penting untuk XP laner. Dan Turtle pertama itu wajib banget ada namanya XP laner. Harus ikutan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Turtle di pertama itu harus ikutan. Apalagi Turtle-Turtle berikutnya. Tapi Turtle pertama yang paling wajib, kecuali Turtle-nya nggak mau dilepas. Nah, nggak usah tuh. Tapi kalau kontes udah pasti wajib ikutan. Sudah mulai kembali nampaknya kita lihat di arah top lane. Kembali seorang Oyot bertemu. Tapi nampaknya kita lihat seorang Fadil diam-diam. Seorang Fadil tidak menyadari kalau ini live streamingnya di TikTok. Tapi nampaknya Tehno pun sudah mulai kembali lagi luar biasa. Halo Jason. Tapi nampaknya kembali lagi bahkan Lost Kain pun sudah mulai join to the live streaming again. Nampaknya di cover lagi strike-nya sakit banget lihat dari seorang. Di sana nampaknya Dan. Sudah mulai kembali lagi. Oh my god, last hit nampaknya Dan. Double kill. Hilang saja Ricardo. Sepertinya tim. Diamankan pula di arah top lane tapi nampaknya seorang Chow. Reload manipulation masih ada flicker. Oh my god, Oyot one last itu. So Swiss sama-sama meninggal. Tapi lihat saja kembali lagi. Tertake down. Tapi lihat Cecilia. Oh masih bisa di-recall oleh seorang Otsutsuki. Lihat biasa sekali tapi nampaknya bagus sekali. Tapi sangat-sangat bersemangat sekali. Kalau misalkan kita lihat beberapa kali team fight. Bahkan kita lihat jungle monster pun disana kita lihat dari Rokursa sudah mulai diharas oleh seorang Wan. Kembali lagi. Tapi nampaknya Jawa terlalu nafsu betul. Pak mau ikut boleh silakan. Tapi lihat saja cairan revenge disimpan saja kembali lagi oleh seorang Fadil. Apakah Fadil sudah cocok untuk mengganggu seorang Ricardo? Tapi namanya Ricardo terlalu nyaman. Hilang saja seorang kembali lagi namanya kita lihat seorang Chow mendapatkan lagi Ricardo sendirian. Apa yang terjadi? Oh my god Ricardo. Oh my god teman toplet. Jika berani baik oleh seorang Chow. Tapi datang kembali lagi Ricardo jadi bulan-bulanan. Lakukan saya sini kembali lagi diamankan saja masih kita lihat di kamar namanya kita lihat Cecilia masih belum cukup. Walaupun ultimate-nya sudah digunakan oleh seorang Cecilia. Tapi nampaknya darah yang diberikan kepada seorang di sana. Sepertinya oleh Ricardo yang sudah mengamankan Hunter Strike belum cukup. Kita lihat. Oh, penalti zone-nya hampir saja dia dapatkan Tekno. Oh my god. Padahal itu momentumnya udah pas banget. Kenapa ya? Sepersekian detik mungkin retrinya udah duluan kali ya. Tapi nampaknya kita lihat sudah mulai datang kembali lagi. Berusaha untuk diikat saja. Dari area mid lane pun seorang Zidane masih berusaha untuk mengamankan. Tapi lihat dari arah wave bottom lane. Ini Dan benar-benar motong wave banget lihat dia berhasil nampaknya. Diganggu lagi. Oh my god Tehno-nya. Sudah mulai kembali IB strike. Hampir saja kena lihat. Tersisa 2 bar HP. Balik kita lihat saja sudah mulai diamankan kembali lagi. Lihat saja Ricardo. Masih bisa mengamankan kita lihat. Dari seorang Otsutsuki yang menghilang. Mega kill pula diamankan oleh seorang Dan. Lihat. Otter Tarot di area bottom lane akan menjadi milik
timnya campuran luar biasa. Namanya diamankan pula. Jadi jauh dia hilang lagi. Apa yang terjadi? Ricardo sepertinya tidak dalam performa terbaik di match ini. Tapi lihat saja. Dari seorang Wan pun masih berusaha untuk menguatkan, tapi nampaknya itulah seorang DN. Kembali lagi diganggu, gesek, lihat saja kembali, IB strike, oh penalty zone, bam! Sudah mulai kita lihat saja. Itu udah combo yang sangat wajib banget sih. Loncat, gesek, ya kan? Satu kali atau dua kali hit, bam lagi. Sangat bagus sekali namanya apa ya, Ricardo. Hampir jadi arah top lane sudah mulai datang. Oh, Suzuki mengancam. Lihat saja Oyotnya, kejam banget Oyotnya. Oh my god, datang kembali lagi rumahnya diamankan, tapi namanya itulah seorang Sobun. Mendapatkan skillnya. Tapi lihat saja sudah mulai bertarung, namanya kita lihat saja kembali lagi, tapi di cover dengan baik, tapi tidak kena. Kembali seorang Chou, tapi datang kembali lagi dikejar-kejar. Oh my god, masih monster kill di arah Den. Lihat saja sudah mulai diamankan, sudah mulai kembali lagi, nampaknya kita lihat, tapi pun berbahaya. Tapi lihat saja, bahkan seorang Wan, Tyrant defense-nya dengan flicker connect, Tyrant range-nya connect, gila saya seorang, sekarang kita lihat Tekno, IB strike-nya hilang, sudah mulai kembali lagi, nampaknya triple kill, bahkan diamankan saja sudah mulai oleh seorang Den. Oh my god, apa yang terjadi nampaknya dengan tim racikan ini? Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi, bahkan diberikan langsung kepada seorang Sicilian sendiri. Tapi lihat, belum ada lagi lanjutan saja, sampai nampaknya sudah mulai dikabur dengan baik. Luar biasa, bahkan 15 anak papa masih memandang terkaget-kaget dan terkejut-kejut. Tapi dari segi apapun memang ini wajib untuk dikonten banget. Oh my god, luar biasa sekali. Tapi luar biasa dikabur dengan baik, tapi lanjutan saja. Jadi kita lihat di arah top lane pun seorang Wan masih ingin mendapatkan red buff-nya. Tapi lihat seorang Osuzuki terdiam, senyap, pelan-pelan. Lihat, oh my god, gak kekejar apanya untuk meniru ultimate-nya. Luar biasa, kembali lagi berusaha untuk dikejar, tapi nampaknya kita lihat seorang Den. Oh my god, Turtle pun masih diamankan oleh seorang Wan, tapi nampaknya Den masih ingin berbagi. Oh, lihat sakit banget Dennya. Sharing, diamankan habis strike-nya. Oh my god, Tehno terpatahkan oleh seorang Den. Nampaknya kita lihat dominasinya. Tepes of Blade, cuma diamankan, kembali lagi di setup. Tapi datang kembali lagi, nampaknya kita lihat dengan Blade yang sudah dicuri oleh seorang Otsuzuki. Tapi datang saja untuk mengcover. Lihat one last hit dari seorang Wan. Benar-benar. Tapi lihat saja Terran Revenge, namanya datang saja Fadil. Oh my god, di counter, hilang lagi, tapi lanjutkan saja, sini kita lihat di cover. Terran Revenge masih disimpan saja. Oh, loncat dong Fadil, ngapain, nampaknya kita lihat. Sengaja ke arah turret. Luar biasa, kembali lagi nampaknya berusaha diamankan. Dan setup itu sangat mengerasankan. Diamankan dengan baik, tapi lihat saja, masih berusaha untuk dikejar, tapi lihat di arah top lane. Seorang Ricardo membuka sedikit celah, dia tidak mau sampai kalah, tidak ada satu turret pun yang hancur. Tapi lihat saja recall-nya tidak cukup. Ketahuan di sana kita lihat. Nampaknya diamankan kembali lagi. Diamankan dengan cepat, tapi nampaknya kita lihat cerdas pergerakannya pun. Tapi lihat saja di arah Madis, arah Purple Buff. Supaya kembali lagi dikejar. Tapi lihat saja Den benar-benar ingin sharing untuk Purple Buff-nya. Tyrant Revenge dan serang Fadil. Masih menunggu Fadil, Tyrant Range-nya tidak jadi. Lakukan saja, masih bisa saja slow effect. Oh, penalty zone untuk defensif. Lakukan saja, masih begitu sangat cepat. Lihat, Purple Buff udah dikasih dan diamankan kepada seorang di sana. Oh, yuk, sepertinya. Bila juga ini sih benar-benar crunchy banget ya. Crunchy banget, 21 8 walaupun 8 ya. 7. Oh, baru 7 video yang masuk. Oke. Sudah mulai kita lihat saja, kembali lagi berusaha untuk di-setup saja, dan di sana kita lihat sudah mulai diamankan beberapa plating yang sangat bagus. Tapi nampaknya kembali lagi. Ini udah bahaya banget sih. Ini udah bahaya banget, udah masuk bahkan dari inner turret pun sudah mulai diamankan di arah top lane, di arah bottom lane, di arah mid lane. Ini sudah sangat-sangat berbahaya sekali. Bahkan sini kita lihat sudah sangat berbahaya, dan saking bagusnya dan luar biasa ini koordinasi dari tim seorang Den, Fadil, seorang Oyot, seorang Wan, dan juga seorang Otsuzuki. Tyrant Revenge sampai kembali lagi diamankan dengan cepat. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk seorang Otsuzuki kali ini? Tapi lihat saya sudah mulai diamankan. Wan masih berusaha saja datang kembali lagi, berusaha untuk di setup. Lanjutkan saja, di sini kita lihat di cover dengan baik, lanjutkan pula. Berbahaya di cover pun. Oh, masih ada di sana kita lihat red buff pun diharas. Terjadi inflasi yang besar-besaran ini. Luar biasa. Kejar saja, bahkan di sini kita lihat diberikan saja. Oh my god, Wan. Waduh, wajib. Oh, unstoppable force. Digocek tempe toplet. What the play, seorang Wan. Masih hidup, datang kembali lagi, lihat saja, bahkan di sana malah harus hilang seorang Ricardo. Digocek Tempest of Blade, nampaknya kita lihat. Padahal tadi udah kena dulu loh. Tapi dengan cepatnya lihat Lord pun sudah mulai diamankan, bahkan kembali lagi. Waduh, nggak dikasih. Purple Buff-nya dihajar semua oleh seorang di sana Wan. Otsuzuki bahkan Den pun tidak dikasih. Di sini kita lihat apa yang terjadi sepertinya.
Apakah ini nafsu atau seraga? Tapi nampaknya tidak. Tapi lihat saja. Oh, killing spree banget diaman oleh seorang Otsutsuki. Otsutsuki di sini sepertinya sangat bersinar. 5, 3, 6 dari KDA aja. Luar biasa kembali lagi. Maaf ya, Papa belum bisa baca komen ya. Ini sambil upload video kalian. 4, 5, 6, 7. Oh, ini belum. Oh, banyak banget ya. Coba kita saja kembali lagi berusaha untuk incar, lanjutkan saya sini kita lihat di cover. Tapi nampaknya apa yang terjadi, berusaha untuk diamankan. Oh ya, sudah mulai masuk, lakukan saya terror defense, punching ball. Sudah mulai kembali lagi, lihat saja pergerakan yang pun bagus. Tapi lanjut saya terror range connect, sudah mulai diamankan saya dengan cepat, sini kita lihat. Oh my god, apa yang terjadi, nampaknya ini sangat berbahaya di cover dengan bagus sekali, luar biasa. Tapi nampaknya sudah mulai diamankan dengan cepat. Tapi nampaknya dari seorang Oyot, masih berusaha untuk mengamankan dari best start di area midland. Luar biasa, dari defense tidak connect dari seorang Fadil Bouncing Ball. Lakukan saja kembali lagi di cover dengan baik. Oyot pun masih lakukan dengan fokusnya. Luar biasa, tapi seorang Den di sini benar-benar siap-siap, luar biasa sekali. Bahkan seorang di sini Otsutsuki masih berusaha untuk mengamankan beberapa plating yang memang mungkin harus dilakukan. Nampaknya benar-benar begitu sangat cantik dan energik sekali. Sesuatu yang memang agak sulit, tapi nampaknya benar-benar di sini harus terbukti sangat kebagusannya. Satu, dua. Diamankan kembali lagi, nampaknya di cover dengan baik. Di clear dong. Wave-nya di clear terus, nggak di freeze loh. Padahal kalau di freeze ini bisa jadi kerugian untuk dari timnya. Oh, Ricardo lihat dari arah belakang. Oh, Ricardo, apa yang terjadi? Lihat saja, Dennya pun tertawa, terbak-bak sepertinya. Kalau di freeze malah keuntungan buat tim ini. Timnya tim campuran. Tapi lihat. Sudah mulai kembali lagi, emang kadang-kadang TMS offline sudah mulai dilakukan. Apa yang kita lihat harus hilang dari seorang Wan. Kembali lagi dilihat video play, jadi keluar oleh seorang Zidane. Tapi datang saja Oyot ke belakang. Jika perlihatan baik, tapi namanya diamankan dengan cepat. Oh my god. Benar-benar shutdown sudah mulai membalikan keadaan. Lihat, ini Wan sudah diamankan oleh seorang Zidane. Benar-benar terbaik sekali nampaknya, sudah mulai terbaca pula. Di cover dengan baik, lanjutkan saja. Oh my god, luar biasa nampaknya di cover pun. Tapi lihat saja dari seorang tanya Oyot. Masih berusaha untuk clear lagi. Oh, tidak diambil red buff-nya. Oh my god, karena seorang Wan di sini mungkin karena ter-takedown kali ya. Jadi kemungkinan besar akan dikasihkan lagi kepada seorang Wan. Tapi lihat saja, Purple Box sudah mulai dirusuh, diaras, bouncing ball, lakukan saja Fadil. Masih berada di depan, tapi yang lakukan, sini kembali lagi di setup saja. Benar saja Purple Box-nya diambil oleh seorang Fadil. Daripada ke musuh menurut Fadil, mendingan aku aja katanya yang rusuh. Mantap, luar biasa. Sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk dikejar. Lanjutkan saya, setup sangat bagus. Tapi nampaknya kita lihat saja, Lord sudah mulai dicicil oleh seorang Tenno. Lihat, sudah mulai bagus sekali. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epic, sudah Papa bilang. Ternyata bukan kaleng-kaleng. Ini masih bisa dipertahankan dan dipertaruhkan untuk Lord-nya pun. Tapi datang saya kembali lagi, Otsutsuki datang ke depan. Tapi datang Terror Revenge. Oleh kedua orang, tiga orang kena Terror Revenge. Oh my god, datang saya dari arah belakang seorang Den. Pergerakannya pun selalu tidak terbaca. Abis strike tidak connect, lakukan saja. Soalnya masih ada WON, kembali lagi namanya hilang dari seorang kita Toyot. Datang kembali lagi namanya disemur. WON tidak bisa berfungsi kepada seorang Otsutsuki karena damage magic luar biasa. Wipe out, diamankan. Oh my god, Lord sudah mulai diamankan kembali. Lakukan saja, sini kita lihat. Benar-benar setup yang sangat bagus, cantik sekali. Tapi nampaknya berusaha untuk kejar. Sangat-sangat berbahaya nampaknya kita lihat. Berusaha untuk disetup pula di sini kita lihat. Nampaknya main gak apa katanya. Fadil main gak apa? Iya main ini, lagi main. Lagi main Fadil. Lakukan saja. Oh, dia maju ke depan langsung ini. Langsung lakukan, oh my god. Biarkan gua lawan Fadil katanya, kata Rizky. Merdeka katanya. Fadil ini lagi main Fadil.